Ibu Perwakilan Kementerian Kesehatan Indonesia Daerah, Kepala Dinas Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Blangan bersama BPJS ikuti evaluasi progres penganggaran iuran Jamkesnas, Jaminan Kesehatan Nasional, melalui video conference bertempat di ruang rapat Bupati Blangan, Jumat 29 Januari 2021. Tujuan dilaksanakannya Pitcon ini untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah terkait penganggaran iuran Jamkesnas dan mengevaluasi progres penganggarannya. Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blangan, Hasmiati, menyampaikan untuk JKN tahun 2021 di wilayah Blangan tidak mengalami kendala sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kita apresiasi kerjasama antara Pemda dengan BPJS Kabupaten Blangan. Sementara itu, Kepala BPJS Kabupaten Blangan, Hari Listiono, menyatakan senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Hasmiati. Pihaknya membenarkan bahwa tidak adanya permasalahan ataupun hal yang harus diperbaiki. Terkait pelaksanaan kerjasama antara Pemda dengan BPJS dan dari hasil pertemuan tadi ini dengan dilakukan 3 provinsi ya, Jabar, DIY, dan kita Kalsel, ternyata apa yang telah kita lakukan ini kerjasama ini on the track, tidak ada permasalahan dan tidak ada hal yang kita perlu diubah atau diperbaiki, Alhamdulillah. Jadi pada intinya aman-aman aja kita, kompak aja. Dengan seperti ini, sekiranya dapat membantu warga dalam bidang kesehatan, karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan masyarakatnya. Andre Maulana dan juru kamera Muhammad Ripki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Blangan.